Welcome back with me and the Vega ZR, and we are the Okay guys, jadi ada project baru lagi nih. Ini nemu Vega di gudangnya Alvin, jadi kita mau rombak abis, potong-potong, terus gak usah dipakai lagi. Gitu lah, abis. Jadi gak usah dipakai lagi. Jadi yaudah aja gitu, jadi kita potong nih ya. Jadi gue pengennya nih konsepnya kita bikin kayak BMX gitu. Jadi kita masukin mesinnya ke sepeda BMX gitu. Kita pakai, kita sela-sela atau sending-sendingin di sepeda BMX. Damn! Gitu, jadi nih pokoknya nggak ada yang pakai deh, kita potong-potong aja kita pakai. Mungkin yang kepake nanti si engine mounting, jadi kita bikin kayak si Minion gitu loh. Gimana kata lu? Ini gue pengen ngobrol sama kameramen. Gimana? Ya, lucu ya, masa? Masa dibongkar gitu? Iya, habisin. Ya habisin semua? Iya. Wah. Jangan dong. Kenapa? Jangan. Mending buat lu ya? Iyalah, mending buat gua lah. Iya. Sini, lu yang masuk kamera sekarang gantian. Lu yang masuk kamera. Oke guys, gantian sekarang kita kerjain kameramen. Ah, enggak. Kamu udah depan motornya? Iya sih. Enggak, dipakai helmnya. Selamat atas motor barunya. Oke. Eh, serius. Iya kan lu suka berat malam sekarang, jadi harus motor lah. Cuman gua kemarin pikiran sama Alvin. Jadi, gantian lagi deh, jelasin dulu konsepnya. Dari kemarin kepikiran sama Alvin, kalau editor kita nggak main motor juga, nggak main mobil, kayak kurang asik gitu. Jadi kita kasih yang PR. Sebenarnya tadinya tuh mau kita bawain si beat biru, terus kayak kurang asik gitu loh. Jadi kita butuh konten juga. Jadi ini kemarin nyari-nyari di gudangnya Alvin, kebetulan ada nih agak teronggok ya. Gua gak tau ini pakai jok apa ya? Kok gini ya? Ini kayak bukan jok punya dia, terus gua gak tau nyala apa enggak. Jadi tadi di step dari sana. Yeah boy. Gua iseng-iseng tadi, gua bilangnya ke Gita tadi ada project baru, lu siap-siap ya. Tadi udah deket gua WA. Kak, siap-siap ngerekam. Gua bohongin dulu. Jadi pokoknya nih, sekarang gue mau kerjain lu. Biasanya kan lu di belakang kamera terus ya. Pokoknya hari ini lu harus di depan kamera terus. Ini motor pokoknya harus jalan hari ini. Bersih hari ini, gue gak mau tahu. Udah pokoknya ini plat nomor kita lagi urusin langsung. Nanti lu aman, gak bilang kita tetap tata aturan. Terus kan ini motor buat harian lo, gue pengen sih sebenarnya tetap ada. Terus nanti pokoknya tenang, semua disupport, jok baru, segala macam baru. Nanti pokoknya ada konten Vega Editor namanya. Mantap. Yoi gak, Vega YouTube. Mantap. Jadi ini pokoknya spesial, kita cari yang teronggok justru karena biar lu dapet feel sama motor ya. Kalau lu dapet motor yang udah jalan tuh ya lu cuci doang kayak gak dapet feel ya. Tapi dari motor mati sampai jalan lu bisa pakai harian, ini bakal jadi motor legend buat lu gitu loh. Jadi enjoy, nanti pokoknya kalian bakal lihat editor kita kerja in motor, nggak laptop sama kamera doang. Oke, okay? See you guys. Ini pakai ini dipencet. Emang motor dua atap. Oh, nggak ada hakinya? Nggak ada hakinya. Stop it. Sampai sore, gue gak tau.
Waduh, ini nggak nyala. Gimana lagi? Om, ini ada siku. Kenapa, Kak? Nggak tahu, Mam. Nggak mau nyala, Mam. Gimana, Mam? Gimana mau jalan ini? Kunci kontaknya, Om John. Jalan mulu dong, baru jalan. Coba, coba, coba sekarang. Coba ya. Tuh. Tetap, Mam. Coba kita lihat bensinnya. Tuh jalan. Oke. Nah, digas dong. Ya, tadi udah nyala sekali ya. Nah, tuh nyala tuh, ada bensin kan tuh. Tuh. Ini jalan, Bro. Oke, itu gampang lah. Nanti kita mati lagi. Servis ya. Oke. Lu harus ganti olinya nanti. Siap. Ganti oli, terus lu enggak mau tahu cari job. Ini bukan bawaannya nih. Bukan lah, gila masa bawaan beda 4 jari nih. Mana sih ini? Aduh, gua enggak biasa megang kamera. Ah, sip. Macam. Oke deh, siap. Oke, terus lu harus bawa cewek besok. Diam! Diam! Oke, ini motor si editor. Sepertinya udah jalan ya? Iya. Udah jalan nih, benar? Iya, coba-coba. Ini tinggal selah nih? Tinggal selah doang. Serius lu ya? Engine cut-off-nya mana ini? Engine cut-off? Gak ada. Oh, gak ada. Nanti belum bikin. Oh, belum bikin. Beli aki nih? Iya, ntar. Pelan dong. Gas. Ini enggak ada saringannya. Saringannya sementara dilepas dulu. Oh, sementara. Settingan balap nih. Iya, iya, standing dong. Nah, sekarang gantian. Coba, coba. Kamu muter, coba. Nggak bener. Gimana, gimana? Ini apa-apaan ini, kok ada motor lagi? Kan yang gue bilang mau ngambil di gudang. Oh, gila ya, gudang banyak banget ya motor ya. Nggak tahu lu buat apaan sih dulu. Nggak tahu, gue juga. Gue baru tahu gue punya motor ini merasa. Gue justru di gudang nyari motor yang paling rusak tadi. Ini? Gue pikir nyala bakal susah, nanti nyala langsung. Oh. Kampret. Ya, sayang banget tadi ya gue mau beliin R6 buat kita. Ah. Apa? R6? Oh my God! Wow! Lu mau dibeliin R6, cuman katanya lu udah seneng ini, jadi ya udah. Ya. Ya udah kan, sip. Berarti R6 buat gua. Oke, okay, jadi ini udah, lu tadi udah ganti oli ya? Udah. Udah ganti oli, udah di karburator cleaner semuanya mah, dalaman mesinnya, terus udah bersihin karbu ya. Ganti busi. Ini kayaknya rantai ganti triple S, pelek pakai Daytona, terus stepnya underbone. Terus knalpot nanti pakai apa sih, biasanya CLD gitu kali ya kalau Vega ya. Terus bicara-bicara gue nggak ngerti mau di Vega gimana. Yang paling nanti
kita nih bikin restorasi aja ya. Nanti yang klip-klip gini nih gak masuk nih, kenapa sih? Ini gue gak tau deh. Nah, itu kan tinggal gitu doang, rapet. Ah, nah, paling nyari jok ya? Joknya, nah ini busi bekasnya guys. Udah, tadi dibersihin cuman katanya gak bagus jadi ganti. Terus ini ada tutup aki. Akinya ada cuman gak jalan. Ini apa nih tang ini? Ini apa nih? Gak ada karetnya, Pak. Oh, gak ada karetnya. Ya, justru kan lu suka ngerokok nih. Gak ada karet, barangkali. Viral. Terus ini kayaknya kudu dicet-cet ya ininya. Shockbreaker ganti YSS kali. Terus paling sih ini PR aki doang ya kalau mau pakai ini ya. Iya. Apa? Engine startnya aki doang berarti. Aki. Oke. Berarti ini motor udah official bisa dipakai ya? Bisa. Tapi jok dulu dong, jok dulu dong. Siap, siap. Segera, Pak, segera. Iya. Oke, berarti nanti PR tinggal jok. Ya, rapi dikit ya. Nanti kita bikin livery aja. Lucu di sini nih, at industri gitu ya, atau konsep gitu livery ya. Terus kasih box di sini buat lo bawa kamera. Iya, betul. Asal jangan tulisannya 24 jam. Jangan. Bukan ya. Editor kita bisa pulang malam sekarang, jadi nanti kita videonya sehari upload 3, guys. Nggak bercanda, bercanda. Oke, akhirnya udah ini. Pokoknya buat Kak Gita, enjoy your new bike. Oke. Mudah-mudahan. Nih, perjuangan nih tadi ngambilnya nih. Gila, ini kotor semua nih. Gitu. Terus, pokoknya jangan lupa, ini salah satu project Art Motoclan jadinya. Instagram di sini. Jangan lupa juga kita punya tujuh Instagram, link ada di sini. Jangan lupa juga subscribe dan Art Season 2 udah bisa di order. Ini salah satu yang dari Season 1, ini yang premium T-nya ya. Ini yang based on Earth Green. Kita ada based on Earth lagi baru, warna abu sama hitam. Nanti cek aja dan pokoknya ini videonya. Nah, itu dia. Jadi langsung aja order, kita udah ready to order. Packaging baru, keren banget. Packagingnya bisa buat kalian bawa kunci-kunci, bawa sabun, bawa apa segala macam yang pasti nggak bisa buat ngumpetin istri orang. No, God! Tapi bisa buat bawa segala macam. Oke, jadi mungkin itu udah topik begini dulu. Nanti kita lihat lagi update-nya motor kita gimana, makin rusak apa makin jadi bagus. Kita nggak tahu, nanti mungkin 80 ribu subscriber, gua modifin motor Gita pakai duit gua sendiri. Mantap. Jadi bantu-bantu subscribe ya guys. Nanti gua modifin abis-abisan nih motornya dari segala macamnya. Kita bore up jadi 1000 cc. Gak bisa ya. Gak bisa. Pokoknya nanti gua rapiin. Nih pakai dulu. Kita lihat kalau motornya makin rusak, cancel. Jadi mungkin terlebih topik dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.